Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan salah satu video dari MaxMail Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu tutorial lagi ataupun tips yang berkenaan dengan YouTube, dimana kali ini kita akan belajar tentang cara menambahkan kata kunci untuk channel YouTube kita. Dan untuk Sobat yang tahu, kita langsung saja mulai tutorialnya. Langsung kita buka browser di sini. Selanjutnya kunjungi youtube.com seperti biasa. Jangan lupa login ataupun masuk terlebih dahulu ke channel Sobat. Jika sudah, kita langsung masuk ke channel saya. Di sini di sebelah kanan, sebelah kiri atas, kita klik channel saya. Selanjutnya kita masuk ke pengelola video. Nah, di menu pengelola video ini, Sobat langsung masuk ke menu channel di sini. Dan di menu channel ini, Sobat masuk lagi ke setelan atau setting lanjutan. Nah, di setelan advance ini kita perhatikan di sini ada di bawah kolom negara di sini ada kata kunci channel. Kita bisa masukkan di sini kata kunci ataupun keyword yang berhubungan dengan isi dari channel kita. Misalkan di sini channel saya kan musik, untuk channel YouTube saya ini nisenya adalah musik, jadi kita akan coba masukkan beberapa keyword ataupun kata kunci di sini. Misalkan di sini guitar cover. Jika sudah, misalnya satu keyword kita pisahkan dengan koma seperti biasa. Guitar cover misalkan. Nah, seperti itu biasa. Namun untuk lebih bagusnya dan lebih optimal lagi, sebenarnya Sobat terlebih dahulu harus melakukan riset dulu kata kunci apa yang banyak orang dicari tentunya. Nah, seperti itu, jika sudah kita scroll ke bawah di sini. Scroll ke bawah. Selanjutnya kita langsung pilih simpan untuk menyimpan keyword yang tadi kita masukkan. Nah, di sini kata kunci dari channelnya sudah berhasil disimpan. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini dulu tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, komen dan juga subscribe jika Sobat merasa video ini saya bermanfaat. Dan akhir kata saya Christian dan sampai jumpa.